Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Komariah, mahasiswi IAIN Pekalongan dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini, saya akan mempraktikkan sebuah percobaan sains yang dapat digunakan untuk pembelajaran anak usia dini, baik di rumah maupun di sekolah. Percobaan yang pertama berjudul Simple Compass. Oke, alat dan bahannya yaitu sebuah jarum, kemudian ada gabus kecil dan ada magnet. Di sini juga saya sudah mempersiapkan baskom yang sudah berisikan air, dan saya siapkan petunjuk arah di mana ini menunjukkan arah utara untuk memperakurat. Bisa menggunakan handphone. Ya. Oke, langsung saja. Pertama, kita gosok-gosokkan jarum dengan magnet. Berulang-ulang kali agar jarum bersifat magnetis. Yaitu berjudul air yang tak menyentuh. Air sampai ke permukaan gelas yang sudah ditisunya. Ini posisi tegak lurusnya.